Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi dalam Cain 32 channel. Hari ini vlog DIY My Savvy. Hari ini kita akan buat apa? Kita akan tukar fuel filter Proton Savvy aku. Okey, jom. Okey, sebelum kita buat DIY kita menukar fuel filter Savvy, so inilah tools yang kita perlukan. First kali set jack lah. Kalau yang mana tak ada jack, yang hidrolik, so kita pakai yang Proton bagilah. Lepas tu kita ada fuel filter baru, spanner size 10 dan juga kain bubuk. Ha, ini saja tools yang kita perlukan untuk buat DIY menukar fuel filter Proton Savvy. Okey, jom. Okey, sebelum kita nak tukar fuel filter, kita kena on dulu kita punya engine, start engine kita. Okey, bagi dia running. Lepas tu kita buka bonet kita. Buka bonet. Okey, bila kita dah buka bonet, kita buka kotak fuse kita ni. Buka kotak fuse. Okey, dekat dalam kotak fuse ni kita cari bahagian yang ada fuel, fuse yang ada fuel. Ha ni, yang dekat bawah pada tanda pangkah ni. Okey. Ambil tempat buka fuse. Pangkah sini. Okey, ni fuse dia. Kita keluarkan. Okey, bila kita keluarkan fuse ni, enjin akan mati. Bila enjin dah mati, so kita dah boleh buat lah DIY untuk tukar fuel filter. Matikan enjin kita dulu. Okey, kedudukan kita punya fuel filter dekat dalam ni tu. Tu dia umpan. Tu kedudukan kita punya fuel filter. Okey, ni kita punya fuel filter baru. Ni brand Bosch G8115. So fuel filter ni sesuai untuk Proton Gen 2, New Saga, Persona 1.6, Satrianio, Savvy, Wajah 1.6. Okay, kat kotak ni dia dah tulis untuk model Proton ni. Harga nanti aku akan share link dekat bawah, dekat description tu nanti. Korang boleh beli kat kedai tu. Okey, jom kita unboxing. Okey, kat dalam kotak ni dia datang dia macam ni. Ni fuel filter yang baru Bosch. So dia ada penutup dia warna kuning kiri dan kanan ni. So nanti kita akan ganti lah kat dalam sana. So kita dah jack. So tu kita punya fuel filter. Okey. Siap, kita check lagi sekali. Okey, kita akan dia punya connector ni. Okey, ni pun dah ikat. Kita dah check nut pun dah ikat.
Yang sini pun kita dah apa, dah ketatkan betul-betul. Okey, dah siap. Okey, bila kita dah siap pasang, kita pasang balik kita punya fuse. Kita masukkan balik kita punya fuse. Fuse 15 tadi ya. Masuk balik ke tempat asal dia. Okey dah. Yang ni simpan balik. Dah siap. Tutup kita punya kotak fuse. Okey. Bila kita dah siap pasang. Kita dah siap pasang. Bila kita dah siap pasang, kita on. Okey, jangan start lagi ya. Kita buat ni ulang ni sebanyak 3 kali. Okey, kita tutup. Kita on. Tutup. On. Okey. Ulang 3 kali. Bila dah 3 kali, baru kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita start. Kalau tidak, bila kita terus start, minyak belum sampai lagi, belum mengalir lagi kepada fuel filter tu, sampai ke kita punya apa, engine. So kita kena pump dulu. Pump dia 3 kali, baru kita start engine. Okay, bila kita dah start, kita check balik sama ada leaking ke tak. So sekarang kita tengok kat bawah, tak ada minyak yang menitik.